Di mas, pengen gue mas. Pengen gue nanti mas. Mas, isi mas. Teman-teman, ini Pak Kapolres ke Rumah Sakit Sidowaras. Saya jadi YouTuber. Siap. Mas, bapak suruh sing kene mas, cek ya mas. Pak Kapolres kau sudah pindah tempat tuh. Polres sebelah kiri. Dan kemudian, dan izin dan. Pak Kapolres agak kesini sedikit. Pak Kapolres. Nah, biar nggak membelakangi kamera. Oke sip, mantap. Mas, siap. Satu-satu. Siap. Gimana dek? Sehat? Mau makan apa? Tadi mau makan apa itu Om Bli? Mau makan coklat? Terus mau makan apa? Kentucky mau ya? Om bawain Kentucky ya? Mau ya? Ya? Nanti Om bawain nanti ya. Satu jam lagi datang ya nak ya. Oke. Gantian sudah? Ini keluarganya Jude.
Iya, alhamdulillah bisa tertangani segera dulu. Ya, proses masih kami dalami. Yang jelas Marco dalam proses penyidikan. Yang penting anak-anak, bapak ibu juga bisa pulih dulu. Ya, saya si adik sudah alhamdulillah sudah. Oke, tadi saya tanya ke dokter. Kesehatan sudah mulai agak membaik, tapi memang harus apa? Oke. Teman-teman dari Pak Kapolres menengok korban pemukulan oleh saudara sendiri. Ini posisi di rumah sakit Sidowaras. Jadi Pak Kapolres lihat langsung. Siap, paham dengan. Cukup satu aja ya, nggak perlu semuanya. Cukup dan. Ya, Eka cukup ya. Mas Eka. Kalau kita ke ICU kan nggak bisa. Nah, ini infonya. Sudah diangkat. Ibu dari korban, juga ibu dari pelaku, matanya diangkat. Jadi karena kemarin mukulnya itu kena mata, sekarang matanya diamputasi apa? Diambil. Karena kayaknya sudah nggak berfungsi matanya. Kita ambil dari luar aja kemudian. Ada saja yang masuk. Dari luar apa? Dari luar aja kita. Ini enggak mau ribut. Kita ambil di sini aja Pak, enggak apa-apa. Iya, di kasihan Pak. Iya. Tapi sudah sadar. Cukup dan. Rumah sakit apa namanya? Di luar. Jadi, macam cara di luar aja kan? Ya di luar aja.
sudah tertangani dengan sangat luar biasa di rumah sakit Sidoarak. Jadi saya ingin menanyakan sedikit rumah sakit Sidoarak juga ya. Saya tertangani dengan baik. Alhamdulillah ada perubahan di teman-teman. Itu tadi lihat kondisi ibunya, tadi anaknya juga sudah sehat. Mas, anaknya tadi sudah sehat, Mas? Alhamdulillah membaik. Alhamdulillah. Ibunya, kita semua berdoa Lur, yang tetap sehat ya. Oke. Di mana di depan? Siap. Belakang aja dokter ya. Siap. Kejadian di mana ini? Ruangan. Oh, no, tak close lah. Ayam muruk, ambek ICU anak apa? Kok begini bang? Iya. Kau nama ayam muruk. Cina aja dan terang dan. Cina aja terang dan. Saya sih waras. Ayo, dokter samping saya. Ayo mana Kapolsek sebelah saya sini. Kasat. Kasat Serse mana? Ayo. Mas ya. Pak Kapolres, update terkini mengenai korban peristiwa kemarin, Pak Kapolres, bisa dijelaskan, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami dari Polres Mojokerto bersama Satuan Reserse Kriminal dan juga Polsek Mojoanyar mengecek kembali untuk tindak lanjut terkait kasus penganiayaan berat yang dialami oleh seorang orang tua, bapak, ibu, dan seorang anak yang dilakukan oleh anak kandung. Untuk kondisi sekarang ini, korban bapak dalam kondisi sudah mulai membaik, namun masih belum sadar total, di mana ventilator juga sudah dilepas pada hari ini. Tingkat kesadaran sudah mulai ada respon. Dan untuk ibu, korban ibu dari kejadian tersebut, hari ini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Surabaya karena untuk mengeluarkan mata korban, karena mata korban sudah tidak bisa terselamatkan sehingga dilakukan operasi besar ya untuk mengeluarkan mata korban yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian sang adik yang berumur 8 tahun, kita sudah lihat bersama tadi kondisi sudah mulai membaik, tingkat kesadaran juga sudah mulai membaik. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kecepatan respon dari Rumah Sakit Sidowaras di wilayah Kabupaten Bangsal ini juga turut membantu untuk bisa menyelamatkan para korban. Dan di sini kami sampaikan, untuk proses penyidikan kasus tersebut masih ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal dan juga backupan dari Polsek Mojoanyar untuk bisa kita teruskan untuk motif apabila ada yang lain. Dan untuk proses tersebut sudah dilakukan penahanan untuk tersangka adalah anak kandung dari korban tersebut. Demikian. Pak, ada pasal yang pasti Pak yang sudah dikenakan Pak? Untuk pasal yang pasti kita kenakan ada penganiayaan berat dan juga undang-undang perlindungan anak yang mana dialami oleh adik korban dengan tujuan yang sudah direncanakan sehingga ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun. Dan mungkin karena korban kan cacat seumur hidup ya, karena matanya ya harus diambil, itu akibat cacat. Apakah pasalnya ditambah atau diperberat atau gimana? Ini masih dalam tahapan proses penyidikan, nanti apakah kita tambahkan dengan cacat permanen ataukah juga dengan beberapa pasal yang akan kita kenakan. Namun sementara pasal tersebut sudah kita kenakan, ada termasuk
pasal yang terberat dalam arti kata kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat ataupun juga mungkin sampai dengan kematian. Sehingga di sini kita berharap keselamatan dari korban kita juga utamakan dengan kecepatan dari rekan-rekan medis yang ada di Rumah Sakit Sidomulyo ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih sehingga korban sudah terselamatkan dari kejadian penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak kandung dari korban. Demikian. Oke, Ren. Ya benar. Lebih indah. Enggak apa-apa medisnya. Penanganannya sudah dilakukan oleh pihak dokter. Sudah memberikan penanganan secepatnya untuk bisa menyelamatkan korban itu dulu ya. Proses penyidikan kami serahkan semua kepada pihak dokter. Kabupaten Bangsal jangan muncul ya. Bu dokter, Bu, sejauh ini penanganan pasien terhadap korban penganiayaan seperti apa, Bu? Ya, kalau untuk ibunya kita rujuk ke Rumah Sakit Sutomo karena ada tindakannya lebih operasi yang besar yaitu pengangkatan bola mata. Kalau untuk sang ayah masih dalam observasi di ruang ICU intensif. Untuk kesadarannya sudah semakin membaik. Ventilator tadi pagi sudah dilepas, jadi kita observasi lebih lanjut. Kalau untuk adik, kita sudah pindah ke ruang biasa dari ruang intensif, sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau ibunya itu kondisi matanya seperti apa? Sehingga harus diambil. Jadi lepas, jadi dari sini sama ini sudah lepas. Kanan atau yang kiri? Yang kanan. Kanan ya? Iya. Bola matanya sudah lepas dari ini. Iya. Bu, kalau dari adik ada trauma enggak? Kalau ada, dari ya, pasti ya. Jadi kalau ketemu sama orang luar adiknya masih cenderung trauma. Masih takut. Itu nama lengkapnya? Dari Dokter Dian. Dari siapa? Lengkap Dian Febri. Dokter Dian. Saya bekerja di ruang IGD. Dokter IGD gitu aja ya. Oke, Bu, makasih ya. Aku meninggal sama Febri. Tidak, Dan. Maaf, tadi salah ke Kabupaten Mojokerto. Ya, bos, gampang, Dan. Yang terakhir, Dan. Oh iya, si Domo. Tapi terakhir, loh.